Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya sahabat Eros. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini saya akan berbagi informasi tentang suasana di Arafah. Masya Allah, tabarakallah, sekarang tepat jam 3 dini hari. Inilah suasana di area Arafah. Banyak jemaah haji yang baru nyampe juga dari berbagai negara. Ini nih, ini dari mana ini? Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sekarang sudah aman, tidak seperti tahun kemarin, tidak terlalu ketat ya. Masya Allah, tabarakallah. Saya doakan untuk sahabat-sahabati dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini, khususnya orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, mudah-mudahan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan ibadah haji dan juga ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa lihat, masya Allah, tabarakallah. Kita akan menuju ke Jabal Rahmah. Ya. Assalam. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kita akan menuju ke Jabal Rahmah. Nah, ini di depan sahabat. Namanya sudah kelihatan ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi biasanya yang wukufnya di area Jabal Rahmah ini kebiasanya kebanyakan yang koboi, yang tidak memiliki tasrih. Tapi alhamdulillah kita bisa wukuf di sini. Ini nih, ada yang wukuf di bawah pohon. Kita bisa lihat itu. Jadi wukufnya di bawah pohon dijadikan tempat wukuf. Masya Allah. Masya Allah, di sini juga ada yang jual apa namanya itu, cemilan, apa itu namanya, es krim kayaknya. Jadi sekarang jauh lebih bagus dibandingkan tahun kemarin atau tahun-tahun sebelumnya. Di area Jabal Rahmah ini banyak yang jualan dan juga banyak yang jual kartu internet bagi para jemaah. Kemarin itu nggak ada, hanya di jalur masuk, dan sekarang masya Allah tabarakallah ini. Jadi kalau bagi para jemaah yang nggak punya internet, kehabisan kuotanya bisa beli di sini. Ditutup, nggak bisa masuk ke Jabal Rahmah ya, oleh pihak polisi. Jadi sementara ditutup, tidak dibuka untuk jalur masuk ke Tugu ke Jabal Rahmah. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa sahabat ya. Jadi kita harus nunggu apa namanya, mobil lewat barusan, jadi kita ditahan sebentar. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Doa yang terbaik untuk sahabat-sahabati dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini, mudah-mudahan Allah kabulkan, bisa tahun depan bisa melaksanakan ibadah haji dan juga wukuf di Padang Arafah ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Ini semua bergegas menuju ke
Bukit Jabal Rahmah. Insyaallah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ما شاء الله الله السلام. Ini baru semua sahabat. Nah, ini terdengar ya lantunan talbiyah. Allah السلام. Ini baru. Ini nanti kalau siang ya, ini keluar air. Masya Allah, tabarakallah. Saya akan naik ke atas ke bukit Jabal Rahmah. Siapa tahu bisa ya. Kayaknya di sana itu ditahan. Masya Allah. Labbaik Allahum. Ini ya. Nah ini. Jadi kita ngambil jalur dari pinggir ya, bukan dari depan, dari pinggir. Oh enggak, di depan, dari depan. Nah, kita dari depan. Oh sekarang tidak bisa naik ke atas ya sahabat. Kita ditutup di sini nih oleh polisi. Kita harus naik dari mana ini ya? Hah? Bisa di sana? Oh kita naiknya dari belakang, harus muter ke sebelah sana sahabat. Yuk kita ikuti terus seperti apa di puncak. Masya Allah tabarakallah assalam wa ni'matah. Coba kita lihat ini baru. Masya Allah, ini teman-teman yang melaksanakan haji pada tahun ini. Kita akan naik ke atas. Masya Allah. Saya akan naik ke atas sahabat. Inilah. Assalam. Ayo sini. Jadi mau naik ke atas itu kayaknya terlalu tinggi ya. Assalam. Kebanyakan jemaah dari Iran ini ya, dari Irak dan juga Iran. Kalau dari Indonesia itu kebanyakan yang mukim di sini, yang tinggal di sini. Coba kita lihat ini, kebanyakan dari luar negeri. Assalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Coba kita bisa saksikan, lihat ini suasananya. Ini seharusnya di bukit ini di atas itu dikasih lampu biar terang, jadi makin lebih bagus ya. Ayo terus. Assalam. Jadi kita naik ke atas butuh perjuangan sahabat. Dan juga disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu terakhir dan berkhutbah untuk menerangkan atau menjelaskan, berkhutbah kepada para sahabat ketika melaksanakan haji wada. Bahwa Islam itu sudah sempurna. Masya Allah tabarakallah. Allah yassalam. Yassalam. Ini mulai dari ujung sana. Itu Masjidil Haram. Itu Zamzam kelihatan. Ayo naik ke atas. Bismillah. Allahu salli wa sallim ala sayyidina wa ala Muhammad. Wala ali sayyidina wa ala Muhammad.
Coba lewat, lewat, lewat sini, lewat sini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala sahabat. Ada yang tidur sahabat di sini nih. Dijadikan tempat tidur oleh ring. Ini wukufnya di sini nih. Ada di sini nih. Mau naik ke atas ke puncak sana. Alhamdulillah. Nemu tangga sahabat. Assalam, masya Allah, tabarakallah. Inilah suasananya di Jabal Rahmah, tentunya di Arafah. Masya Allah, itu tenda-tenda para jemaah haji. Belahan jiwa semua jemaah haji seluruh dunia di sana. Kita naik lagi ke atas. Tinggal 2 meter lagi. Alhamdulillah sudah tiba di atas. Assalam, masya Allah, saya doakan untuk keluarga, untuk sahabat-sahabati yang dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah takdirkan bisa nyampe ke sini insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah nyampe di Tugu Jabal Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Masya Allah, inilah suasana di atas bukit Jabal Rahmah. Penuh dengan jemaah haji yang tengah wukuf, dan beliau sambil berdoa, ada yang tidur juga, ada yang wukuf di sini. Oke sahabat, sampai di sini saja ya videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan juga yang menyaksikan video ini mudah-mudahan Allah segera panggil bisa melaksanakan ibadah haji dan juga umroh di tahun yang akan datang insya Allah, juga bersama keluarganya dan orang-orang yang tercinta insya Allah, dan juga dikabulkan segala hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Kami dari Jabal Rahmah, tentunya dari di Arafah, undur diri. Apabila ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar, dan juga apabila ada hajat silakan komen atau di langsung Instagram sahabat Eros. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.